Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan UJS. Oke, apa kabar teman-teman semua? Insyaallah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman. Selamat sore. Karena ini video ini saya bikin sore. Kita kembali lagi berkegiatan di mana kita akan berkebun, bercocok tanam dan juga membuat pondok tempat tinggal kita di hutan. Oke, kali ini kita berkegiatan lagi. Mengobat lagi, kita akan memanjang ke sana karena kita akan tumbang kayu-kayu yang mana di dekat pondok kita, karena ini obatannya masih sedikit, jadi kita akan membuat terus supaya sana nanti kita akan tumbang kayu yang dekat pondok kita, karena kalau belum ditumbang kita susah akan meletakkan di mana tempat duduk pondok kita. Oke, ikuti terus Yono JS berkegiatan di kebun lagi teman-teman. Oke, yuk langsung saja. Itulah penampakannya kita kerja. Banyak ranting-ranting yang mati, sangat alot atau kejal dan keras sekali untuk dibacok. Kita coba, yuk. Mulai. Wow.
Oke, terus lagi. Teman-teman, ada Bang Yofi. Datang ya. Halo Bang Iwan. Halo. Ada yang bisa dibantu? Bisa banget, Bang. Kita lagi mabat nih. Wah, luas ini, Bang ya. Bakar ya? Rencana mau bakar ini nanti. Bakar. Oke, ada Bang Yofi datang ke kebun kita. Dia mau ikut berkesaksi. Ikut berdebat, teman-teman. Bantu-bantu ini, ya, bantu. Rantai yang udah mati. Ya, ngeras itu gitu. Oke, kita tanya rasa teman-teman. Oke, bakar Bang, boleh. Bagus sekali ini, garing. Sudah kering ya. Keras laban. Begitu rencana buat perpudarat. Oh, pada darurat. Iya, pada darurat. Yeah.
Serang burung.
Oke. Olahraga bagus di sore hari. Ya, teman-teman, sudah kita. Kita sudah temani Bang Yopi. Alhamdulillah, terima kasih. Lebar, lumayan lebar dapatnya. Di sana, teman. Luas, ya. Di sana, dengan luas. Mau ditanam apa ini, Bang? Apa namanya itu? Macam-macam lah. Macam-macam ya. Sayur-sayur ya. Sayur-sayur. Wah. Tapi utama tetap sabit. Ya. Utama tetap sabit, teman-teman. Karena kita sudah mengebun sawit, jadi tetap utamanya kita kebun sawit. Oke. Berarti bibitnya sudah siap ya? Alhamdulillah sudah. Oke, teman-teman, itu saja kiranya. Apa namanya? Kegiatan kita hari ini. Terima kasih sama Bang Yopi juga sudah membantu kita. Ya, jangan cari terus, keringat. Ya, terus dukungi saya Bang Yopi, yaitu Yopi Able S2. Jangan lupa yang bagi yang belum bergabung, tekan tombol subscribe-nya dan juga beri masukan-masukan yang baik untuk dia. Supaya dia bisa berkembang lagi channel-nya ke depannya. Okay? Amin, amin, amin. Nah, sampai sini dulu video saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap semangat, teman-teman. Nah, tuh. Alhamdulillah kita terlalu teman. Sudah sore. Tuh jingga itu sudah keluar mulai. Warna jingga. Oke, itu teman-teman. Pondok darurat kita akhirnya jadi terbengkalai. Karena kata Bang Deka kurang mantap lah kalau di sini. Jadi rencananya pondok ini akan kita jadi tempat lesehan. Jadi akan kita pindah sebelah sana dikit. Jadi enggak ganggu, kita akan mendirikan pondok di sini, teman-teman. Tuh. Ini tempat lesehan ini nanti di situ. Kita ketemu untuk kayu-kayu ini. Ah. Tapi kita belum sempat numbang ya, teman-teman, karena ini sudah sore. Tuh mesin juga kita sudah minjam tadi di Bang Deka. Tuh mesinnya sudah kita pinjam. Tapi karena kesorean, kita mengejar mabat sana karena kayu-kayu ini rubuhnya ke sana, teman-teman. Tuh. Rubuh ke sana, jadi kita enggak sempat nebang. Tuh, alhamdulillah lumayan lebar juga sama Bang Yopi. Tuh. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tuh, warna jingganya sudah mulai keluar.